teman-teman, ini suasana di venue Dayung di Teluk Yotefa. Ya, venue Dayung di Teluk Yotefa untuk event atau gelaran PON ke-20 Papua 2021. Nah, nampak semuanya sedang latihan ya. Di Dayung ini ada 3 disiplin olahraga. Ada canoeing, kemudian ada rowing, dan ada traditional boat ya. Nah, teman-teman yang satu orang ini akan meluncur. Itu dari atas ya, kita lihat. Tuh, nah, itu sudah meluncur satu orang. Itu adalah canoeing. Ini masih di atas ini. Ya, ini dari Papua. Ya, tadi kita menyaksikan banyak sekali, ada dari Jawa Barat ya. Jawa Barat, dari se-Indonesia ya. Nah, kalau yang sana itu, nah, kita saksikannya adalah traditional boat ya. Traditional boat itu ya. Itu pada berjilbab semua, itu dari mana ya? Traditional boat. Ada rowing, ada traditional boat. Nah, itu yang rowing, yang jajar. Nah, jajar. Yang sana yang traditional boat. Wow, semua dengan speed tinggi. Ya, kita saksikan semua sedang berlomba untuk menorehkan capaian terbaik bagi provinsinya masing-masing. Ya. Keren ya.